Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh masyarakat, para asatidz, para santri, para anggota majelis al-muslimin, siap dan sangat ampun yaki. Al-Sibidikri, sahibul manzil, sahibul hajah, sahibul dakwah, teretan, nizar, sekeluarga, siap dan sangat ampun yaki. Semoga sedaya biaya saya berkurang dengan malam makin. Ikan paringa itu yakin satu kau mampuli anjun Allah dan paringkan terlebih banyak yang bagus tunjukkan akhirat. Amin. Milih di sor kalaban dekat semator ngiring bulan bacaan saja atau sul kalaban kemuljat na kat itu majlis atau masjid juga jak berupa ini itikaf kat itu masjid kalaban kemuljat na malam Jumaat dan juga bulan se sangat mulia kemuljat se lahir lagi manusia sangat mulia bahkan pemimpin manusia sangat mulia ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kelaban sudah di sini berkesan akan itu jelasa sudah jatuh sebuah perjalanan saja saya raja saya gelik saya ingat saya ingat selangat sejelas saya samar sudah di sini sebuah rasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah jatuh doa fokus pengantar sebuah fokus hajat hajat sebuah fokus cita-cita sebuah fokus pengantar sebuah fokus impian sebuah fokus baik urusan penyebab akhir dan sudah di sini patuh kasaran Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pun jalan setuju sekutuan dan setuju tantangan setuju nak ukur dapat terancah setuju muslim muslimat itu diyakini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga aliati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tunjana sukses tunjuban akhir. Amin. Al-Fatihah. Mohon bian warahmatullahi amin. Kanto bejan Ustaz Ridwan, jemaah Ustaz Ridwan berhalangan. Sekitar saos. Bade situng imam kanto Abdurrahman Ad-Daibai atau Imam Ad-Daibai. Saya biasa maulid bila bacaan saja imaus. Kanto termasuk salah satu ulama se kecintaan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar, sangat rajin. Sehingga waktu Abdurrahman Ad-Daibai kanto ngarang siir, ngarang bed siir. Awasia tidak ke keluarga nah, sehingga mun sete arak dari compok dan kemakboroh kelaban ngangkui ya Nabi Sallam Alaik. Dan ini termasuk di antara salah satu ulama seyanter dari kemakboroh nah, ya terakhir dari kekupurna bening ngangkui la ilaha illallah, boleh ngangkui selawat dan keajuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek kesambu sampean banyak para ulama ni ke kadang benikrokun beni tak gelem ke Yasin. Keng leburan bareng si paling ekel ibu lambe itu nya. Contoh Sayyidina Khalil ni ke Ibn Aqil buru-buru Ibn Aqil Alfiyah. Terkenal kalau pun ke alim Alfiyah orang katanya hukum fikih Alfiyah jawab nak padahal ilmu nahwu ada hubungna saking alim orang mana bi aziyah ada ke Sayyidina Khalil ni ke mun orang sing gak paham macam Ibn Aqil sibubet si bocah bila kelero aku duduk cek sambu karomen orang-orang hebat lambo bi Allah ki total ki padengaki ki ben Allah subhanahu wa taala beda orang bini mana bi kelero Aisyah binti Sati orang Syria, orang hebat ni ke alim Quran, lebur macam Quran. Mun orang mau Quran ngata maki, pas bekelero, itu gor diri kau pura. Cek kesambut lagi banyak orang-orang hebat ni kan, apa sih keleburin, baca kau purna. Sehingga siaroh bersiasin tahlil, di mama ada sih macam tangbur leburan. Jadi pas saya ram, misalnya kiai sampean, misalnya umpama nanti berkat umur, lamba yang lam tujuh puluh leburan apa? Tidak sekali jika kau pun jelas tidak tahu apa saya kira berkurun lamba baca imak baron senang. Jadi akan tak waktu kita suarakan senang, waktu setan juga senang. Ini kan diambil Abdurrahman Ad-Daibai. Salah satu kebeda ada buat kita ni kan.
walau anna sa'ayna kullahinin alal ahdaki la fawqan najaib walau anna amilna kulla yawmin li ahmad maulidan qad kana wajib. Ini kemudian sebiasa mirang tibaan ki sekut ngiding mensyukur ngiding akhirnya nyinau mairama tak kira ngiding. Jadi walau anna sa'ayna jasa kira bule kapi umat Muhammad SAW sa'ayna berangkat menuju dek majlis sebeda maulida senyeput asman kanjeng Nabi senyeput sejarah kanjeng Nabi alal ahdak nyung sama benda jalan soko soko saya buat atas amit kita ke sampai ni kebe soko kulahinin sepen waktu beni sehari dua hari beni penari beni pen waktu ada kelakuan boleh hal aja dan nyungsan berangkat menuju majlis serawat majlis seikhlas kanjeng Nabi abahas kanjeng Nabi abahas atau esai ngalem kanjeng Nabi penari hal aja dan nyungsan gampangan na hal kriskes ni saya sampaikan kriskes ija gajah berdoncengan lebih maulid tak pun kenapa alenggai sampai jadang bagi kon oleh berkat ku mak pun tenang akebi bibir oleh kencuran raja kanjeng Nabi senang oleh berkat tahu lah lalu angung hadir muntah yang besar kelu alal ahdak nyungsang alal ahdaki lau fakon najaib kita apa kita apa menabi penting lagi jasan kanjeng Nabi SAW dekat umat tak apa walau anna amilna kulla yaumin banjak sangai sengkok kapi umat Muhammad sepen are akibai maulidan ngucam orang ngabis sekian juta penari lah lakana wajib ya bukan jadi pas pantas ikhlaku bagi umat Muhammad derin busrah derin rajan jasan kanjeng Nabi dekat umat Muhammad SAW. Nanti apa sih jasan bagi Nabi banyak tanim bitung Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani terlalu berokan salah situ maka itu khusus isul umatil Muhammadiyah keistimewaan khususiyah bagi umat Muhammad banyak yang mampu dengan sebagian sahabat yang jelas lagi di antara jasan kanjeng Nabi saya tak pati artinya saya tak pati cek penting lah padahal raja nih kan bu lebih sampai sebagai umat Muhammad sejaki ummati hadihi ummatun marhumah tang umat ria sebelum kanjeng Nabi umat Islam bu lebih sampai artinya umat seikni sira Allah tang umat ria umat seisayang Allah tang umat ria umat seikni sira Allah apa tanda Allah subhanahu wa ta'ala sayang ke bumi sampean nisar ke bumi sampean amit ki mun lambe umat ramban ma mun ala kutusa tak beje itu aja arasana nuring nablek era bengero ila bunga jompon fulan bin fulan tak beje sepu kesihingan taning gosot nih ya iblis bisa gosot kodo bahkan ibaban berdekat fardah mun umpaman nukul orang arasanan orang hari ibari arasanan bulan cekak tulisan ini kan tak ini hapu kecuali kafardah kian sekian sekian mun lain laku ini hilang tulisan gelam lagi dari sampai jika nak belum mulur jalan umat Muhammad tiba-tiba ben Allah Allah paling tak senang ngumbar aib orang Allah paling tak senang tapi umat Muhammad ini kan khusus umat umat Muhammad pertama nomor dua Allah subhanahu wa ta'ala ini kak untuk umat Muhammad iberi jaminan mak engkau Muhammad tak nyiksa kum berapa wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa ma kana Allahu yu'adzibahum tak ada Allah subhanahu wa ta'ala liyu'adzim untuk nyiksa umat tibin tak ada wa anta fihim hal aban Muhammad ki odi aban tingkok ala ku apa wai musyrik kurang ngacur kau ini itu orang benar Allah wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun bahkan kakek saya itu Muhammad kor ummat gelem istighfar para aja itu san tetap disengko isbora tak siksa mun mat lambe cabola mat lambe Nabi Allah Lut alaihi salam orang ngacur ummat laki pada laki senang bini pada bini senang ibu ni satu edep ibu ku benar Allah datengin ngirim malaikat Jibril men sebenarnya antren Lut suruh nyeke di kampung ke lu nyeke Nabi Allah Lut dapat para sopo colek pun malaikat Jibril bengah kampung ni ke lu beni Roman sekampung sekemesan umpaman colek ben sampai ke buka langit sampai sebagian ulama ada bagi malaikat ngiding kerunun ajam ni pek ijong kerapaki ibu lik sampai makin ada
takut dan lut ni kan, sampai makin gemet hangus, bahkan tak tombu rebe sama sekali. Tempat adab Nabiullah Musa, ajurugun Nabiullah Musa Fir'aun ben seberone pekarem umat lah. Mabah tak bisa minta, tapi umat Muhammad bin Allah tan musyrik, bahkan kajung Nabi jago je, Allah jago je. Beni keng yalem kuran sampian, mak keng kuran sampian, gedung nemuan Muhammad. Kuran sampian di Nabi Muhammad. Makan gue bisa sampian pantas kajung Nabi ada bagi la yuk minu ahadukum hatta aku na ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tak mukmin orang jere, mentak telah singkut paling ikhlebulin. Dari siapa? Dari aban, dari anan, dari orang sepura, bahkan dari dua aja mulus selain. Mulangkok nomor situng saya paling ikhijente baru mukmin. Pertanyaan yang boleh disampaikan, kajian Nabi pun nomor situng. Apa lakon sampean mertung? Kajian Nabi nomor situng. Apa rajin sampean mertung? Kajian Nabi nomor situng. Apa putaran sampean? Apa orang sepuan sampean? Apa gurun sampean mertung? Padahal manusia paling lekan ku pantas cinta kan, guru pantas cinta, putra paling sepuh pantas cinta, tapi mun cinta sampean mengalahkan cinta kanjeng Nabi, hilang, tak yarga cinta sampean. Nabi Allah Musa situng Sayyidina Umar radhiyallahu anhu situng waktu temaga abta sifur apa situng lembar dari lembarna kitab Taurat. Berkat Nabi Sayyidina Umar ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Sayyidina Umar beniking tak beniking apa ge beniking menghina kanjeng punten keng kagum are Nabi luar biasa Nabi Allah Musa berjuang luar biasa enggak mulai berjuang luar biasa kalimullah bareng nemu kitab asli Taurat selempir epok ta kanjeng Nabi Rasulullah ni gak pula mangki kitab selembar kitab Taurat kanjeng Nabi melengus bedengkok ngalem Nabi Allah Musa perasaan bedengkok ngalem Nabi Allah Musa kaya. Padahal kan Nabi cak ngunggul lagi saya ke atas Nabi Israel biar kan Nabi saya bagi lah kan kan Nabi diunggul-unggulkan Nabi Israel dihinakan kan Nabi tak gelem, tak lebur tak usah lawan tapi taman ya sampean Nabi muli sampean ini kan Sayyidul Anbiya wal Mursalin patak pun tapi cak cung-cung lagi hal Nabi Israel direndahkan ini kasih tahu leh karena berkah kanjeng Nabi tak kesokan Musa Umar lau anna Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai umpaman Musa ki odi sedari tak pantas Musa kecuali kau tutorok ke singko kau tu atorok singko tu kanjeng Nabi tak ada pangkat kalimulon geger pun mula Muhammad keluar mula Muhammad yutus gemet kan kalimulon pun syariat gemet dihapus diganti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga boleh sampai ni kata Tuhan Muhammad ni sebenarnya banyak serawat tu juga masa sih tak mau tak tuan mau serawat muntah dalam bajung tak mau serawat lamba Nabi Allah Musa alaihissalam bani Israel kisah terakhir Nabi Allah Musa ni kah kampung ah situ kampung berbajingan tengi tiba ni kerokun bajingan selah bajingan kita tengi sekali bajingan ni kah sedo sampun sedo masyarakat ni kedurin masyarakat bajingan ni ada segelem apa bajingan ada segelem mandi ada segelem apa neraki ke kuburan mati pahit buang sampah mak bajingan kira-kira beda orang masyarakat ngak ni kak tak mungkin sekat masyarakat umat Muhammad ni pasti irako bi orang mak pasti irako tetangki kak ke tetangkan pakku paling tetangkan paling injak kalau aku mengucap aduh lambo ki odi tak ke masjid setiap paham tu wasro ibu jengaki ke masjid paling ni ke buntun baru mun tahlil pakun banyak si hadir ni ke umat Muhammad mun lambo ibu wang sampah tak ayat saya alam tak ikut buragi tak ikut bandi Allah subhanahu wa ta'ala awha ila Musa awahyu Musa antara kampung disro baru situ orang musrib istilah musrib orang israf kebetulan maksudnya raja dusra entri desa pandi bajengaki teraki ke kuburan apa Nabi Allah Musa isra mandi bajengan tengin akhirnya berangkat Nabi Allah Musa bangki Nabi Allah Musa duka ke orang kampung rapre kebala orang kampung masakan gelur ya ada kampung Riga ada kampung ini pokoknya lah isra akhirnya Nabi Allah Musa ikalah kutibil pandi buntu mari dan ini soal itu ibu jeng aki terakhir kau puran. Mari dan ini matur ke pengiran. Ya Rob, mak boleh nepi pokon Arab berbejingan. Apa yang mula? Ini kita irsadun ibad ni kan.
Nabi Allah Subhanahu wa taala Musa, jadi lamba pernah muka Taurat. Pah mangki nyaman ka nyaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada biya isman mangki is nyama senyama jadi nabi sepaling kali buru sengko ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Ahmad. Pah mau serawat ke kanjeng Nabi. Mau serawat ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Le serawat sekalian bani ummat le, bani ummat le. Mun boleh sangkan ummat ke argen lain mah. Mulai misalkan mau serawat kan karena cinta lain, mungkin sebenarnya umat dah. Tapi mau serawat kan jadi nabi iyar kiban Allah. Bajingan tengi ada si mandi ada si ngurus nabi pakon. Pakon gua pada rumah kita umat Muhammad mau serawat pada benda secinta yang nabi sudah masa. Mau serawat kan jadi nabi sudah masa. Malam Jumat bila saya boleh cerah-cerah cinta kan jadi nabi. Tak bisa mau lihat serawat tetap. Jeracer tarik bulu sampean mun tarik bibir sampean bulu sampean nyebut Muhammad benar Muhammad 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 bibir secinta kanjeng Nabi demi sampean paling nang rezeki cinta kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.